Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih bersama di SPP Vlog. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu pasar Ombyokan. Nah, di salah satu kios Ombyokan ini menjual berbagai jenis burung teman-teman. Saya kira di salah satu kios Ombyokan ini berbagai macam jenis burung, berbagai ocehan, bahkan juga burung yang sudah langka pun ada juga yang dijual di sini teman-teman. Ini adalah salah satu kios di area Kota Pati teman-teman, tepatnya di salah satu area dekat dengan lampu rambu lalu lintas di area Jakenan. Nah, di sini dijual berbagai jenis burung antara harga yang lebih bervariatif, lebih murah, dan ada juga ocehan burung yang bisa dibilang harganya lebih terjangkau dan bagus, teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SPP Vlog. Nah, di sini memang terbilang salah satu kios Ombyokan yang saya rasa lengkap teman-teman, dan harganya mungkin bisa lebih terjangkau. Dan untuk teman-teman yang ingin mengetahui tentang harga burung di Ombyokan kios ini, langsung saja ke tempat lokasinya teman-teman. Berbagai jenis burung ada di sini, seperti burung ocehan-ocehan yang sering kita temui juga. Di sini saya juga dikagetkan salah satu burung yang mungkin teman-teman tidak mengetahui burung ini. Memang dari segi bentuknya seperti burung emprit atau burung pipit teman-teman. Ini adalah burung bondol hijau pinglis. Burung ini merupakan salah satu burung asli Indonesia, tetapi justru kurang populer di negeri sendiri. Selain Indonesia, burung ini juga dijumpai di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Ironisnya lagi, burung cantik ini justru digemari bahkan ditangkar di Eropa. Di Indonesia, wilayah persebaran burung bondol hijau pinglis ini hanya ada di 3 pulau teman-teman, yaitu Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Karena perbedaan wilayah sebaran, muncullah sebutan lain untuk burung ini di masing-masing daerah. Ada juga yang menyebutnya adalah gelatik nguk, pipit lansi, bahkan ada juga yang menyebutnya burung terahan. Burung yang memiliki ukuran kecil ini memiliki bulu berwarna-warni, terutama burung jantan. Tubuh bagian atas warna hijau dengan muka yang berwarna biru terang, sedangkan tubuh bagian bawah berwarna kuning tua dengan perut berwarna merah cerah, dan juga memiliki warna ekor yang berwarna merah. Untuk penampilan fisik burung jantan ini mudah sekali dibedakannya teman-teman dari burung betina. Pada burung betina, tubuh bagian atas didominasi warna kehijauan termasuk bagian kepala dan mukanya. Tubuh bagian bawah terlihat coklat, namun coklat di bagian dada lebih muda atau lebih terang.
Untuk burung yang masih muda sulit dibedakan jenis kelaminnya, teman-teman, karena memiliki kemiripan dengan burung betina dewasa. Bagian dada pada burung memiliki warna lebih muda berwarna coklat. Burung bondol hijau pinglis ini hidup dalam berkelompok kecil yang berbaur dengan jenis-jenis bondol atau burung pipit lainnya, teman-teman. Biasanya burung ini mencari makan di area persawahan padi dan sering tinggal di rumpun bambu di dataran rendah. Untuk habitatnya memang belum diketahui secara pasti karena belum ada penelitian mengenai hal ini, teman-teman. Akan tetapi pengamat sering ditemukan burung ini di sepanjang pinggiran hutan lembab, di semak-semak hutan bambu, dan di dekat area persawahan. Nah, untuk harga burung pinglis ini terbilang lebih murah, teman-teman. Dan juga untuk burung ini saya rasa burung yang cocok sekali untuk kita pelihara karena warnanya lebih bagus untuk kita rawat, teman-teman. Selain warna yang cantik, burung ini memang untuk kicauannya sendiri lebih mirip dengan burung pipit pada umumnya, teman-teman. Tetapi keunggulan burung ini memang memiliki warna bulu yang sangat indah apabila kita tempatkan di salah satu sangkar, teman-teman. Burung ini memang jarang sekali kita temui, teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan tentang harga burung, silakan langsung saja datang ke salah satu kios di area Kota Pati, teman-teman. Tepatnya di dekat rambu lalu lintas area Kecamatan Jagenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk menambah wawasan tentang berbagai jenis burung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.